Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak buat kuinin dulu ya. Semalam dapat buah kuinin. Jadi dengan buah betik. Jadi Mak nak tunjuk dululah cara-cara nak buat. Kita nak buat sambal buah kuinin. Ni ada buah kuinin tadi. Kita potong sini ha. Kita kupaslah dia punya buah dia. Cantik sangat buah dia ni ha. Bersih buat dia. Setengah tu dia macam busuk kan, tapi ni cantik. Okey, kita dah kupas semua ni. Nanti kita akan potong-potong ya. Bahan-bahan lain ya, sambal buah kuinin. Ni cili padi ataupun cabai burung. Sambal belacan. Ni bawang kecil boleh, bawang besar boleh. Tengoklah. Mak ada bawang besar, jadi Mak tak ada bawang kecil hari ni. Bawang kecil lagi sedap. Lepas tu ada ikan bilis yang dah siap dibasuh, dah siap kopik. Buang dia punya isi dalam tu. Dan ikan bilis. Okay. Tu bahan-bahannya. Okay, sekarang kita nak tunjuk cara-cara dia semua ya. Okay, ni yang dah siap kopik. Kita basuh, cuci. Kita potong kecil-kecil. Masak dah kuinin dia. Untuk makan tengah hari ni kita boleh busuk, ada busuk sikit ya. Ni sahabat Mak bagi ya. Puan Eli. Puan Eli bagi. Jadi kita dah potong-potong macam ni. Ini untuk kita buat sambal. Okey, sekarang kita tumbuklah ni belacan dengan cili ni, kita tumbuk je. Kita taruh garam sikit. Okey, garam sikit. Kita tumbuk ya. Kalau nak pedas, tambahlah lagi pedas. Jari ni Mak buat tak banyak lah, untuk makan berdua je dengan pak suami. Jadi kita tumbuk. Pedas. Pedas kat sini. Kita tumbuk juga semua sekali ni. Bawang ni. Terkeluar bawang ni. Kalau ada lada merah pun boleh taruh. Mak hari ni lada fresh Mak petik tu. Jadi lada fresh ni bau dia pun sedap ah. Ha, kita kalau nak lumat-lumat lah, kalau tak nak lumat pecah-pecah pun boleh. Okay, dah tumbuk macam ni. Okay, masukkan ikan bilis. Okay, kita masukkan buah kuinin tadi ya. Kita tumbuk. Habiskan lagi ikan bilis tadi. Ikan bilis ni janganlah lumat-lumat sangat, agak-agak nanti kita makan tergigit ikan bilis tu ya. Oh, sedap bau dia sahabat-sahabat. Bau buah kuinin dengan cili ni. Semerbak ni. Makan dengan betik muda, masak bening atau masak lemak atau masak apa pun memang sedap ni. Tengok. Sedapnya sahabat-sahabat. Okey.
Ni dia hasilnya. Kita akan masukkan ke dalam mangkuk. Okey, sahabat-sahabat. Kita punya sambal pening dah nak siap. Okey. Kita masukkan ke dalam mangkuk ni. Dah cukup rasa garam dia apa semua ya. Kita boleh masukkan. Oh, lemak sedapnya. Cuba sahabat. Oh, lemak. Ni boleh dilawan dengan apa-apa. Dilawan dengan masak apa-apa pun sedap ni. Masak bening, masak sup, masak apa ni. Sayur kampung ni. Memang sedap, marvelous. Okey. Ni dia sambal buah kinin yang sangat sedap, mantap. Untuk dihidang makan siang. Okey sahabat-sahabat. Kalau suka dengan sambal kinin ini, jangan lupa like, subscribe dan komen jika suka dengan sambal buah kinin ini. Okey. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.